Kami sekarang sedang berada di Taman Mawar. Kami akan hiking di kawasan Taman Mawar sehingga Libaran. Perjalanan dalam mengambil masa 2 hingga 3 jam. Jadi warga Sendakan sila datang di tempat ini. Untuk yang belum tahu ataupun belum pernah mendaki ataupun belum pernah hiking, mari kita datang di tempat ini. Jom ramai-ramai. Mari kita masuk. Kita pertama daripada laluan sawit, nabal sawit. Jadi nabal sawit akan berfungsi. Laluan ini dikatakan laluan E. Orang sini panggil. Ramai orang Cina-Cina hiking di sini. Setiap hari. Oke, di hadapan sana kita sudah mulai pendakian. Nampaknya sampai di sini beberapa meter saja sudah terasa kehangatan nafas. Wah, berdebar. Ini adalah laluannya, seperti laluan di Gunung Kinabalu. Patutlah dia dinamakan penis sawit Nabalu. Ini adalah pemandangan pertama daripada tempat yang kami naiki. Kita akan lihat di atas lagi, karena ini belum sampai pun 1%. Santai saja. Masih panjang, belum separuh. Wah, belum separuh lah ya. Di sini dalam laluan di atas bukit kita akan jumpa satu kolam. Ada ikan. Ada tempat orang-orang Cina menanam di sini. Seperti di ladang di kampung. Cantik sekali. Mari kita teruskan perjalanan, karena belum separuh lagi perjalanan. Apa perasaan setakat ini? Masih oke. Masih ya? Oke. Oke, Angel? Ampus sudah? Astaga. Oke, bisa. Ini adalah kesan Adidas kampung. Pendaki-pendaki di sini. Ini adalah laluan batu. Cantik sekali laluannya. Laluan yang sangat mencabar.
sedikit. Oke, kita sudah sampai di Sawit Kinabalu. Oh, ada satu pondok-pondok kayaknya, Pak. Store kelapa sawit. Ya. Di dulu baru jalan buka jet sambil buka jalan, Pak. Oke, kita sekarang stay. Satu tempat sini di sini kita turun ke Kinabalu High. Membalas ini jalan mat. Ya. Sekarang kita turun terus. Ya, nanti selepas turun, ini. Turun. Kita naik terus. Nah. Itu memerlukan kelambatan yang maksimal. Ya, sampai di situ turun lagi. Nah. Jadi sekarang kita ini kumpul tenaga lain kan? Anu dulu, minum dulu. Oke, sekarang masa break, kita minum dulu. Beraksi sudah nih, Wan. Oke, guys, sekarang kita sudah berada di kawasan rehat, di kawasan Sawit Kinabalu. Selepas ini kita akan menuju ke puncak Bukit Taman Mawar. Ya. Diperkirakan perjalanannya mungkin dalam 1 jam lagi lah. Kemudian dari starting ke tempat ini kurang daripada 1 jam. Wah. Dan daripada Mawar tuh, kita akan terus ke Libaran, mengambil masa lebih kurang 1 jam lagi. Waduh. Nah, jadi dari starting tadi, dan sekarang kita terus ke puncak Bukit Mawar nih, lebih kurang 4 km sudah kita hiking. Wah, okay. Sangat jauh. Oke, come. Kalau dulu kan, Mat, ya. Kalau keingat dengan punya kerja, masih lagi kerja. Nah, di sini kita melalui banyak ranting. Jejak sejalah. Laluan ini sangat mencabar. Jadi perlu berhati-hati untuk melalui jalan ini. Ini curamnya. Kita sekarang berada di lereng bukit. Orang kawan kami sudah sampai di sana, saya masih di atas lagi. Dan yang lain masih di situ. Oke, kawasan di hadapan kami adalah Seguntur. Kawasan Batu 11. Kawasan Batu 11 di hadapan kami ini. Wah, cantiknya tempat. Dari ketinggian ini banyak pemandangan yang boleh dilihat. Ya. Ada laut juga. Tuh sana kalau kita tengok. Wah, di sana ada laut tempat boleh memancing, cari ketang. Oke. Jom kita teruskan lagi hiking kita, perjalanan. Masih jauh lagi, perjalanan sangat panjang. Kasut dulu. Laluan di mana? Mana yang ini yang siu bantu kita? Iya. Tahu tak? Kenapa sudah ditutup? Tapi sudah lama bising mulai laluan.
memasuki hutan lagi. Ya. Mau ikut sungai lagi? Atau baru separuh kan ini? Ya. Oke, boleh. Belum sampai puncak mawar. Ya, belum puncak kan. Itu juga muncul. Nampaknya kami ada sedikit lelah, letih, karena jalannya sangat curam, berbukit bukau yang tinggi. Inilah kawasan Taman Mawar, Bukit Taman Mawar. Jadi warga Sendakan, kam, jom sini, datang sini. Mendaki kita, hiking. Best tempatnya. Bisa menurunkan berat badan. Akhirnya kita baru sampai ke satu puncak, tapi ini belum lagi sampai separuh puncak. Jom warga Sendakan, hiking di sini, Taman Mawar, bukit. Cantik tempatnya. Belum lagi ya? Ada kawasan lagi yang sangat mencabar ya? Ini di sinilah dikira mencabar. Sini ya? Ini salah satu, sini. Ini permulaan juga. Ada lagi. Kita akan melalui satu tali. Tanpa tali kita tidak akan dapat naik. Kenapa kamu itu satu tali? Nah, di depan sana ada satu tali. Itu tali introduction ya. Nah, itu baru introduction. Belum lagi yang curam-curam, nantilah kita tengok. Saksikan video ini sampai habis, kalau tidak rugi. Ini baru bambangan original. Bambangan, jadi bambangan satu biji di betis. Keras lagi bambangannya, bukan lembut. Jadi sementara kita mengumpulkan tenaga, kita akan menghayati bukit-bukit yang kita akan lalui. Sampai ke laluan ini belum sampai separuh, terpaksa haus karena kita minumlah air susu untuk kesehatan. Main air susu nya kita juga ada mineral kit, minumlah kit kalau lama. Oke, sekarang kita meneruskan perjalanan lagi, apa ini, cabaran yang lebih mencabar. Nikah Lila. Oke. Satu anggota kami telah pun memulai perjalanan yang mencabar itu. Kami akan menyusul kemudian. Guna tali sudah ya. Oke. Teruskan perjalanan Anda. Memang sangat mencabar. Thumbnail. Memang mencabar. Inilah lereng bukitnya. Kita sudah mau menaiki. Pohon tadi.
kita sudah melalui hampir 2 jam. Nah, sekarang belum sampai di puncak Bukit Taman Mawar. Kita teruskan perjalanan. Oh, masih nampaknya masih bersemangat tim-tim semua. Cayo-cayo. Warga Sendakan mari. Sambil-sambil Anda melihat ataupun menengok video ini, tolong subscribe yo. Like and share. Ini ada dua laluan, satu sini kiri dan satu kanan. Dikatakan yang sebelah kanan ini laluan mencabar dan sebelah kiri tidak mencabar. Kurang mencabar. Jom kita meneruskan perjalanan. Kita akan menaiki bukit terus. Ternyata sangat melelahkan dan melelahkan. Kita sekarang sudah mandi oleh Peluh. Bukan sungai, tapi sungai Peluh. Sini lagi ada laluan tali. Naik. Oke, satu tips untuk mereka-mereka yang di luar sana yang mempunyai masalah gayat. Satu tips untuk kamu menghilangkan rasa gayat. Kamu mesti lawan rasa gayat kamu dengan naik tempat-tempat tinggi seperti ini. Niscaya kamu punya rasa gayat akan hilang. Oh, begitu ya. Oke, okay, good. Oke, okay, kamu teruskan perjalanan. Kita akan cenderung rasa gayat di tempat seperti ini. Tapi ikutilah tips kawan saya tadi. Sekian. Laluannya sangat mencabar ya. Terpaksa menggunakan tali untuk sampai ke di puncak. Sangat mencabar. Itulah laluan kita tadi. Dari tempat ini kita akan melihat pulau-pulau laut. Masih tinggi lagi ya. Ya. Ini kah Puncak Mawar? Inilah Puncak Mawar. Kita telah pun sampai ke poin yang kedua, Puncak Taman Mawar. Ini adalah tugunya, tanda sebagai Puncak Taman Mawar. Mari kita lihat di depan. Oh, ada stesen di sini satu. Tempat stay. Kalau dia cuaca bagus kan sampai itu no. Pulau Nunuyan, Pulau Berhala nampak. Boleh nampak kah? Boleh nampak. Tapi ini cuaca jerubu. Terhadlah ada pemandangan. Oh, terhad. Tapi daripada sini nampak semua kawasan lah. Warga Sendakan dan sekitarnya, di luar Sendakan, di seluruh dunia, seluruh Malaysia, ini adalah pemandangan daripada Puncak Taman Mawar, Sendakan. Ini adalah tempat hiking. Kami sudah sampai ke Puncak Taman Mawar pada saat ini.
Dan selepas ini kami akan meneruskan pula pengembaraan ataupun hiking kami di Libaran. Dan akan diperkirakan mengambil masa dalam 1 jam ataupun lebih, kita tidak tahu. Mari kita teruskan perjalanan. Jom. Rekan-rekan kami semua, kami terpaksa berhenti seketika untuk laluan pernafasan. Laluan sekarang, laluan tidak panas. Laluan nanti, laluan di dalam untuk sampai ke Libaran tidak panas, masuk ke dalam hutan. Jadi ada gelap sedikit, tapi rasa-rasanya best. Jom saksikan terus, tontoni video ini. Jangan skip, oke? Yang belum subscribe, subscribe sekali lagi. Thank you. Oke, guys. Sebentar tadi kita sudah menawan Mawar Peak ataupun puncak Bukit Mawar ini. Dan sekarang kita on the way untuk ke Libaran. Nanti ada satu kawasan di Bukit Mawar ini. Ada satu kawasan rehat. Ya, rest point lah. Rest point. Apa nih? Kira macam checkpoint lah untuk berehat. Cantik tempatnya. Cantik. Oke, kita jom. Lihat. Oke, jom. Sebelum itu mari kita tengok ini. Ini adalah satu-satunya rotan. Sangat besar ya. Penudungan hiasan. Jom, kami lanjutkan perjalanan sampai ke destinasi. Di hadapan ini kita sudah menghampiri satu kawasan. Oke, Man. Oke, guys. Nah, inilah tempat yang saya maksudkan tadi. Kawasan rehat yang sangat menarik ya. Dan kawasan ini kalau orang yang mau berehat sambil menikmati angin, kawasan ini sangat sesuai lah ya. Cuma untuk waktu tengah hari seperti ini angin sudah berkurangan. Tempat ini dipanggil David Station. Oh, David Station lah, ya, David yang David bikinnya. Ya. Datuk David kah? Ya, Datuk David. Oh, Datuk David yang great, yang buat, yang seru bikin. Wah, cantiknya tempat ini. Seperti di Gunung Kinabalu punya pemandangan. Oh, wah, ada bunga-bunga lagi, oh. Wah. Oi, bosku, sampai ayunan pun rupanya ada di sini. Aduh, kita boleh menikmati ayunan yang indah, ada bunga lagi di atasnya. Oi, mantap tempat ini. Warga Sendakan, jom datang. Tempat ini yang belum pernah datang. Hiking. Kawasan bercucuk tanam di sini. Kawasan orang bercucuk tanam juga ada ya. Orang kata kalau mau hiking sambil relax-relax. Ya. Tempat ini sesuai lah. Sesuai ya. Sambil kita menyehatkan tubuh badan, kan, menjaga kesehatan. Okay. Sambil itu kita beriadah di tempat ini. Yeah. Sesuai. Sesuai. Wah, ada tumbuhan peria, labu. Sepertinya di hadapan sana ada kacang panjang. Mari kita tinggal lagi tempat itu. Cantiknya. Ya. Ya, kita naik lagi. Kita naik lagi lah. Wah, tempat kursi malas juga ada di situ. Wah, boleh rehat dan tidur. Nampaknya di sebelah sini ada lagi satu ayunan. Buayan, oh ya, sadapnya tidur di sini petang-petang dan pagi-pagi. Tapi jangan terlalu rileks di sini lah, nanti tidak jadi hiking. Betul. Ketidur. Inilah pemandangan seluruh Sendakan. Kecuali Bandar Sendakan saja tidak nampak, yang lain semua nampak ya. Oh, cantiknya. Tengok, sangat curam tempatnya. Wah. Nampak kok forest. Gila, forest boleh nampak. Kalau tidak juru gua, jalan situan itu. Bukit Berhala. Ya. Iya, itu nama Bukit Berhala itu. Bukit Berhala. Jadi kan di Pobali anu
Depok Bali mendaki Bukit Berhala. Tempatnya lain hari juga mau di Bukit Berhala di minggu. Oke guys, kita teruskan perjalanan lagi sampai ke Libaran. Teruskan menonton video ini. Kami baru saja meninggalkan itu stasiun David. Sekarang kami masih meneruskan dalam perjalanan ke Libaran. Jom ikut terus. Sekarang kami menuju ke laluan Libaran E. Libaran E ya. Dan sekarang kami menurun bukit. Oke, jadi kita ikut Libaran Libaran E. Sebab sini Libaran E. Ya, makan 2 jam lagi. Oh, Libaran E mengambil masa 2 jam untuk sampai ke Libaran B. Mengambil masa untuk sampai ke Libaran B. Libaran E 1 jam. Oke. Kita ikut Libaran B E karena kita tidak mencukupi masa. Mari kita teruskan jalanan. Kita akan melalui satu anak sungai kecil. Turunan di sini adalah turun naik saja, tapi sangat nyaman karena laluannya hutan.
Ika Gunung Kinabalu. Laluannya sini agak mencabar juga. Ada, sudah tali juga. Sekarang masa-masa kecederaan juga kiranya. Semua sudah penat dan letih, tapi masih bersemangat untuk naik. Jom teruskan perjalanan. Dalam tempo kecederaan pada saat ini, ada rekan-rekan kami yang memerlukan tongkat untuk berjalan, untuk sokongan ya, semasa berjalan. Memang sangat meletih dan menatkan, tapi sangat best. Tempatnya kami semua sudah mempunyai tongkat masing-masing, bukan tongkat tali ya, tongkat tano ini. Sokongan untuk menuruni bukit karena bukit ini sakit lutut. Hadapan kita ada laluan yang mencabar juga, laluan yang sangat curam. Mari kita naik. Laluan sini agak mencabar ya. Terpaksa menggunakan tali.
akhirnya kita sampai. Kita sudah menawan puncak Bukit Libaran. Ini Bukit Libaran. Ini puncak bukit yang dari tadi kita mau tawan. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di sini. Kita mulai hiking pada jam 7 pagi tadi. Lebih kurang 7-15 menit begitulah. Dan sekarang sudah menunjukkan 9.52 menit pagi. Jadi ada 2 jam lebih sudah sangat mencapai kita mendaki bukit ini. Terpulang sebenarnya kepada para hikers. Kalau kamu bergerak cepat, maka kamu boleh sampai daripada starting point Sawit Kinabalu tadi. Sampai ke puncak Libaran ini kalau laju boleh kurang daripada 3 jam. Tetapi kalau orang kata pelan-pelan berkayu akan makan masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke puncak Libaran ini. Okay, so selepas ini kita akan on the way menuruni puncak Libaran ini dan pulang ke perumahan Taman Mawar. Okay, guys. Kali itu. Oke, sekarang kita sudah sampai ke garisan penamat hampir sudah. Jadi kita tinggal pulang sekarang nih kan? Iya. Tinggal pulang, balik rumah, mandi, tidur. Mandi tidur. Oke, jom. Oke, para hikers. Para hikers dan ahli-ahli sukan sila datang ke Taman Mawar hiking Bukit Taman Mawar. Di sini lalanya sangat mencabar bagi kami lah, tidak tahu bagi kamu. Jadi jom warga Sendakan, warga luar Sendakan, seluruh dunia datanglah ke sini. kita naik ramai-ramai, sehat ramai-ramai, makan ramai-ramai, tidur ramai-ramai, penat ramai-ramai. Nanti berhenti sendiri-sendiri lah. Oke, sila subscribe yang belum subscribe. Thank you. Jumpa lagi di next video. Thank you.